Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Ada kali jam berapa ya? Jam 11, jam 11. Di sini tapi ya, teman-teman kalau mau tahu di sini jam 11 ini masih ada karena di sini itu banyak pohon jati, teman-teman. Apalagi kalau sore ini banyak yang nongkrong di pinggiran jalan ini, teman-teman. Oke, gimana kelanjutannya? Ikutin terus channel Kala Tasya. Kering ini. Enggak keurus apa emang kayak gini? Kayaknya sih enggak keurus ini, Sa. Tapi enggak tahu belum kali. Ono di sana udah ada itunya. Apa? Udah ada yang nanam padi. Iya gitu? Iya. Nih, Ono juga no. Di sana itu udah ada airnya tuh, ada. Belum dibota tapi. Habis dipanen apa? Belum kayaknya. Iya, mau di ini. Ada cucuk coy, cucuk coy. Waduh. Salah nyonya jalan. Ini turun. Basah enggak? Enggak. Ini juga cuacanya apa ya? Dibilang panas enggak? Dibilang adem enggak? Sedang-sedang. Ini harus dibakar ya? Iya, kayaknya mau ditandurin ini, mau ditanemin lagi. Ya. Cuman bukan jadi sawah biasanya kalau dibakar gini, Sa. Di kebun kacang kayak gitu. Itu di sana ada saungnya. Oh, saungnya cakep banget lagi tingkat ya, noh. Biasanya saung-saung di sini biasanya enggak tingkat ya. Biasa-biasa aja, tapi ini tingkat. Nih, sumpah, panas banget padahal tadi panasnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jreng, nggak terlalu wow gitu.
agak sampai meledak. Tapi ini benar panas banget karena di apa ya, ini di tengah-tengah sawah. Dan kita tadinya mau ke itu tuh, ke sawung itu. Soalnya apa yang ngerasain? Itu biawak. Itu biawak di depan kamu itu. Itu di galangan. Itu. Orang keinjek tadi apa tukang video buntutnya? Kok bisa nangkepnya enggak? Tangkap apa? Tangkap aja. Tangkap. Oke. Okay. Tapi itu lihat tukang video motifnya bagus ya? Ya guys. Benar ya? Bulat-bulat begini. Enggak biasa motifnya. Mau ditangkap aja ini? Tangkaplah. Kita pindahin dulu reviewnya di tempat adem ini. HP-nya kasihan panas kameranya. Oke, kita tangkap ya teman-teman. Nah teman-teman, Tasya mau nangkep dia, tapi dikarenakan tangan Tasya lagi kecil lagi luka juga nih, makanya pakai hand sampan. Jadi Tasya ya gak bisa gitu ya, dan lehernya juga lebih gede dari tangan. Tasya mau pakai kaki, tapi sebelumnya jangan dihujat nih ya, karena ini bukan penyiksaan hewan. Kenapa Tasya nangkep? Karena biar bisa jelasin lebih detail sama dia. Sama Tasya gitu maksudnya teh. Nih lihat lagi capek, jangan dihujat ya. Ini bukan penyiksaan teman-teman. Maaf. Lagi. Maaf ya tuh. Tasya tadi nginjek kepalanya juga enggak keras karena dia lagi capek. Pelan-pelan ya itunya juga tuh teman-teman. Jadi aman kok, ke biawaknya juga enggak akan nyiksa. Ekornya. Kasihan deh ekornya. Nah, oke. Okay. Kita
pindah ke tempat yang adem dulu ah. Ayo, sana yuk naik. Ini soalnya buka tasnya sampai merah, sampai gosong hidung, teman-teman. Gara-gara ini emang panasnya terik banget. Terus tadi di sana juga tuh, tadi kan ada airnya tuh sama dia. Ya, soalnya panas. Panas sampai anget, teman-teman, gara-gara ke poe. Ke apa sih namanya? Ke poe, benar, kepanasan airnya. Kejemur. Kejemur matahari, teman-teman. Jadi Tasya mau istirahat dulu, terus nanti habis istirahat Tasya mau rilis si biawak ini, teman-teman. Oke? Okay? Liatin motifnya dong itu. Nih. Nah, tuh, keren itu sih motifnya. Enggak biasa ya. Cakep itu motifnya. Oke, okay, Tasya mau istirahat dulu, entar dirilis nih biawaknya, teman-teman. Oke? Okay?